Sudah sebulan bercerai kali kedua, nampaknya kemelut rumah tangga pelakon Zarina Anjoli dan bekas suaminya Ilyas Azhar masih berpanjangan. Terbaru, Zarina memuat naik kenyataan mendakwa dia dipukul dan dicekik bekas suaminya itu selepas mereka kembali rujuk. Zarina mendakwa perkara itu terjadi di rumah keluarganya di hadapan adiknya, pembantu rumah serta anaknya. Zarina juga berkata dia sudah membuat laporan polis mengenai perkara itu. Dakwa Zarina, dia dipukul kerana mahu memeriksa telefon suaminya ketika itu. Kata Zarina lagi, dia mempunyai segala bukti dan laporan polis kejadian tersebut. Menerusi satu lagi perkongsian terbaru, Zarina mendakwa Yas meminta sebanyak RM10,000 untuk melafazkan cerai. Dakwa Zarina, apa sahaja melibatkan suaminya, semuanya memerlukan duit. Disebabkan itu, Zarina berkata dia cuba untuk memancing lelaki itu untuk melafazkan cerai tempoh hari dengan menawarkan wang untuk melepaskannya sebagai isteri. Dalam satu lagi entry, Zarina ada memuat naik laporan polis mendakwa sering diaibkan bekas suaminya itu, malah lelaki itu pernah memanjat rumahnya untuk merakam gambarnya dalam keadaan aib serta mengugut menyebarkan gambar tersebut. Terdahulu, Zarina mengesahkan dia dan suaminya Ilyas Azhar atau lebih dikenali sebagai Yas bercerai kali kedua selepas rujuk selama sebulan.